Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mas Erlan Aja. Di video kali ini kita akan membuat mencetak les profil untuk wall molding dekorasi ruangan. Oke, langsung aja ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sebelum kita mencetak les molding ruangan, pertama-tama cetakannya kita kasih oli dulu ya, biar supaya nanti tidak lengket. Oh ya teman-teman, di sini bisa pakai oli ataupun minyak goreng. Minyak goreng yang baru juga lebih bagus. Oke teman-teman, langsung aja ya. Mohon dukungannya teman-teman, kalau channel ini bermanfaat mohon didukung dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sesudah cetakannya kita kasih oli, selanjutnya kita kasih adukan lapis pertama. Baiklah teman-teman, di sini adukannya memakai timbangan dengan ukuran 21, yaitu pasir 2 semen 1, dan tentunya juga ada besinya teman-teman. Oke, langsung aja. Kalau adukannya sudah merata lapis pertama, selanjutnya kita taburin dengan adukan kering, adukan yang dipakai buat bikin, buat mencetak itu ya teman-teman. Oke, taburin sampai merata. Ini fungsinya biar agar dia sedikit mengering. Oke teman-teman, yang sabar ya teman-teman, usahakan teman-teman menonton sampai full durasi biar tidak gagal paham, karena ini sekali mencetak 4 buah, jadi ya sedikit agak lama ya teman-teman. Oke lanjut. Lalu di cetakannya selanjutnya kita kasih oli juga ya teman-teman. Dan sesudah kita oli, kita kasih adukan lapis pertama sampai merata. Jangan sampai ada yang ketinggalan, oke? Kalau semua cetakannya sudah kita kasih adukan dan sudah sedikit mengering, selanjutnya kita kasih besi. Di sini besinya teman-teman memakai ukuran 6 mili. Biar agak kuat teman-teman, oke, biar tidak mudah patah. Sesudah kita kasih besi, lalu kita tambahin adukan lapis yang kedua. Dan adukannya dengan takaran yang sama biar kualitasnya
sama bagusnya. Oke, teman-teman. Di sini kita kasih adukan pul datar cetakan ya, teman-teman. Karena ini untuk les molding. Biar gampang nanti pemasangannya, oke. Lalu lanjut ke cetakan yang selanjutnya. Di sini kita tambahin besi, kita kasih besi per cetakan satu-satu. Kalau sudah kita tambahin adukan pul datar dengan batas cetakan, oke teman-teman. Lanjut. Kalau proses menambahin adukan lapis kedua sudah merata dengan datar cetakan, teman-teman, berarti di sini cara mencetaknya sudah selesai, teman-teman. Tinggal kita tunggu keringnya kurang lebih 24 jam, besok baru bisa dibuka, teman-teman. Oke. Terima kasih telah menonton. Video ini, terima kasih telah menonton video ini. Jika tutorial cara mencetak ini bermanfaat, mohon dukungannya buat teman-teman agar channel ini berkembang, oke? Dan ini setelah 24 jam kita buka, dan ini hasilnya les molding dekorasi ruangan teman-teman, oke? Tuh hasilnya langsung halus, tidak perlu di finishing lagi teman-teman.
Oke. Oke lah teman-teman, karena teman-teman sudah menonton sampai selesai. Jika cara mencetak list molding ruangan ini bermanfaat buat teman-teman semua, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.